Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya Trip and Vacation. Di video saya kali ini saya akan menceritakan pendakian solo hiking namun TikTok ya, ke Gunung Pakuwojo yang berketinggian 2421 mdpl. Ini penampakan dari basecamp Gunung Pakuwojo. Ini saya lewat Dusun Parikesit. Untuk awal pendakian ini saya start dari basecamp jam 8.57. Awal pendakian ini kita menyusuri jalan raya, yaitu jalan raya Dieng, kurang lebih 250 meter. Kita berjalan kaki menyusuri jalan raya Dieng terlebih dahulu. Untuk simaksinya itu tiket pendakian 20.000, kemudian fasilitas basecamp 10.000 dan parkir 10.000. Nah, setelah kita jalan 250 meter tadi, kita ambil kiri. Halo, Dek. Ada gapura Dusun Parikesit. Bagi teman-teman yang belum pernah ke sini, tenang aja, untuk pelang atau penunjuk jalannya jelas. Ini kita melewati perkampungan terlebih dahulu ya teman-teman. Bisa bahasa Inggris lah. Oh, terus diajari. Black apa artinya? Hitam. Oh, hitam, bener. Apa lagi? Wes, wah, sip. Coklat. Brown apa ya? Brown. Heeh, Pakuwojo. Sendirian. Ya. Ada. Setelah kita melewati perkampungan tadi, kita memasuki daerah ladang penduduk dengan trek masih berupa jalan cor. Nah, di sisi kanan saya ini adalah penampakan Gunung Prau. Oh ya, untuk Gunung Pakuwojo sendiri ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu nanti di puncak Gunung Pakuwojo kita akan menemukan sebuah batu vertikal setinggi 50 meter yang konon batu ini disebut juga sebagai pakunya Pulau Jawa. Nah, untuk perjalanan kita melewati ladang ini cukup membutuhkan waktu yang lumayan, sekitar 30 menitan. Waktu saya kesini, ini jalan untuk menuju pos 1 itu dialihkan karena baru ada perbaikan, yaitu pengecoran yang dilakukan oleh warga sekitar. Untuk warga sekitarnya sendiri, saya sangat senang sewaktu saya melakukan pendakian ke sini, ramah-ramah sekali teman-teman. Hear me out, hear me out.
di tanjakan 90%. Sebelum melewati tanjakan ini ada pelangnya juga. Ini kurang lebih 850 meter sebelum puncak. Ini adalah tanjakan sebelum kita memasuki hutan, dan juga ini sebagai batas ladang. Setelah kurang lebih ini saya 20 menit naik dari tanjakan 90% tadi, ini saya sampai di pos 2 yaitu tanjakan Perawan pada pukul 9.46. Ini untuk pos 2 sendiri ini kurang lebih 600 meter sebelum puncak. Ini terus saya lanjut jalan untuk menuju ke pos 3. Dari perjalanan pos 2 menuju pos 3, kita sudah masuk hutan. Dengan kanan kiri kita semak-semak dan masih berupa tanjakan, ini treknya sampai nanti ke pos 3. Ini alhamdulillah saya sampai di pos 3 jam 9.55. Pos 3 ini namanya Bukit Prambanan. Dari pos 3 ke puncak ini jaraknya masih 400 meter. Selepas dari pos 3 ini bau belerangnya sudah mulai terasa karena di sisi kanan kita ini adalah kawah. Selepas pos 3 tadi, ini cuacanya sewaktu saya kesini lumayan berkabut. Nah, ini penampakan kawah Gunung Pakuwojo di sisi belakang saya. Kemudian saya melanjutkan perjalanan lagi. Setelah beberapa menit saya jalan dari pos 3, kita menemui tanjakan namanya Tanjakan Batu Meteor. Untuk Tanjakan Batu Meteor ini 200 meter sebelum puncak. Nah, ini cuacanya lumayan berkabut sewaktu saya kesini. Ini kurang lebih penampakan dari Tanjakan Batu Meteor tadi. Nanti di depan sana ada ya tanjakan yang lebih curam dari ini. Makanya dari pengelola ini dipasang tali tambang untuk pengaman biar lebih safety ketika kita melewati tanjakan.
hati-hati ya ketika melewati tanjakan ini sebelum puncak, memang lumayan curam. Ini tanjakan terakhir sebelum saya sampai ke puncak Gunung Pakuwojo, 2421 mdpl. Nah, alhamdulillah akhirnya saya sampai di puncak Gunung Pakuwojo pada jam 10 lebih 15. Ini total durasi perjalanan saya dari base camp sampai ke puncak kurang lebih 78 menit. Nah, ini di sini saya istirahat dulu agak lama ini di puncak, kurang lebih 1 jam. Setelah istirahat, saya akhirnya bergegas packing kemudian turun. Mungkin segitu dulu teman-teman video pendakian saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.